Cuman case udah join ya, jangan lupa yang baru bergabung tolong dibantu tetapnya. Kita lanjutin berapa nih? Bentar dulu, ini di PW-nya kita buang, jelek hasilnya nanti ya. Apa ya? Welcome to Be Back lagi ya bro. Adik, kita kembali bersama saya tentunya Bung Cek di sini ya. Aduh, berang-berang makan coklat berangkat. Wah. Keluar Bang, apa yang keluar tuh? Gimana kabarnya Bang? Kabarnya baik Bang. Thank you banget ya. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik. Dari akun Rip Arif. Oh, aku Arif. Oke, siap. Sapa dong, selalu disapa. Bang Mas Chan. Sapa dong. Oke, kita langsung balik lagi ke ID game-nya. Kita lihat lagi dari tim TV ya. Di sini dari YL, ada dari TPB, ada juga dari TW Acil, ada juga dari Buda. Sendiri ikut sudah berusaha, tapi KTK bersatu play ikut sudah berhasil terculik begitu saja. Langsung di ending tekan sampai layar jebol anjir. Dari arah blind side juga sudah ada satu player yang terlihat ya. Wait. Rona pun juga sudah diaktifkan sementara lawan di sini. Dari Zhang Zhang. Oke, berhasil untuk menekan shotgun-nya ya. Oh, langsung oh mini uji. Eh, ini senjata. Siapa di siap dibantai tuh, Ro? Kok siap dibantai? Kok yang terbantai? Hei. Bang, tahu siapa nama bapakku? Itu bapakmu bukan bapakku anjay. Mana aku tahu? Hei. Itu bapakmu bukan bapakku, Suwe. Boleh ikut main enggak? Boleh dong. Boleh dong. Masa enggak boleh? Apa sih yang enggak buat kalian itu? Yang penting jangan bilang tatet tatet, jangan bilang gas gitu loh lah guys ya, nggak seru guys. Anjir, kayak anak FT5K aja anjir. Oke, dan kita lihat lagi ya, di sini pun juga sudah terlihat. Eh, gue pencet apa tadi sih? Ah, P-nya mana sih? Ah, nih. Terpencet guys. Player baru bisa ikut, bisa lah. Tinggal ikut aja, siapin tim aja guys, siapin tim ya. One shot, satu player juga sudah berhasil terculik begitu saja. Waduh, ini kenapa harus pakai growlnya rawa sih, Kintil? Bantai aja itu, bantai. Bang, dari Kang Gemo, thank you bang. Dan, oke, kita lagi dari Zhang. Oh, dia ngitungin nomor telepon. One shot dari Emmer Boss, dia berhasil berikan take over. Satu player tersisa memilih tarik mundur. Dua, tiga kalah hari, nabrak kok lari, cok. Ah, pulang kok ke lobby. Mbak Tata makan manggis rata manis. Disit man. Apa itu? Aku tak nyimak kata-kata ini buat ngekes. Anjir, jangan lah. Wah, parah sih. Bang, tadi gua udah coba cari ID roomnya bang, tapi nggak ketemu. Carinya di CR Liga ya guys. Carinya di CR Liga guys. CR-an CS bang nanti. Aduh, view-nya masih gede. Suara aku hilang lagi. CS-an CR-an masih gede guys itu. Oh, kok CR-an malah. View-nya masih gede. Kalau ntar kasihan kalau seandain CS-an. Alam Padang. Bang Zak masih ikut-ikut FTK bang sama Bang Yuktu itu. Bang, si Beban diajak kemana? Gak tahu dia. Gak tahu kenapa dia sekarang. Kemana dia? Dia ditelan bumi anjir. Oke, dari back sendiri juga berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill eliminasi yang berhasil untuk didapat ya. Dan kita lihat dulu. Gue komen dari tadi nggak dibaca, dibaca dong. Mungkin agak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh ikut lagi gak? Gue yang NXL, boleh. Siapin tim aja guys, siapin tim guys. Jam berapa nanti 1 versus 1 bang? Nunggu sih. Kau mau lawan siapa nanti? Kau lawan siapa? Kubatin nanti, kubatin. Oke, dari Om C asli sini punya menyisa dan long survivalnya. Dan kita lihat dulu ya, di sini dari ada dari TPB ya. Dia pun juga malah drop zone ada di area Pochino. Tapi dari posisi lain sendiri pun juga sudah ada yang terjadi gesekan ya. Oke, oh, pemadatan penduduk di sini ya guys ya. Kita lihat lagi dari ESP. Dari ESP sendiri pun juga berhasil untuk dapat satu poin kill eliminasi. Aku mau ngamuk aja. Serasa mau bantai bot. Anjay, serasa mau bantai bot. Bang Jack ikut FTK. Enggak FTK guys, CR-an biasa guys.
Habis ini lagi enggak lagi dong. Minimal di tap-tap ya, minimal di tap-tap ya. Bang, kenapa suaranya gitu? Kepentul, kepantul, pantul. Kepantul, pantul. Oh, kedekatan berarti ya. Suaraku hilang lagi dong. Pernah caster di FFBS enggak sih? Enggak pernah, guys, enggak pernah, guys. Enggak pernah gua. Aku bukan caster, cok. Aku bukan caster. Elite FT sendiri juga sudah berhasil tumbangkan ya. Dan kita lihat dulu di sini dari AKO, dari Rama sendiri pun juga dengan zero kill, dan dia pun berusaha untuk masuk ke dalam circle ya. Tapi kita lihat dulu di sini dari YS, dari Young Sulut atau nama siapa ini? Kogan. Perpanjangan apa dari YS? Dari BK yang menyisakan dengan dua rosternya saja, dan di sini posnya ada beberapa tim yang masih stay kalem ya di luar circle ya. Ada juga dari Nissin sendiri pun harus merangkak setelah dia berhasil tertusuk dari belakang, guys. Daftar FT-nya lewat Dimas. Catat ya bang ya. 0812 19 08 3136 0812 19 08 ah kok lupa aku sih anjir blank malahan. Dari Lam, thank you banget. Dari Lam udah cek tapi kita lihat dulu dari Asri berusaha memberikan take overnya. Dan kita lihat lagi dengan Sojan Asri 14. Sementara pada disini sudah mulai tertekan. Tembakan mereka sudah diberikan, ini kenapa terpisah Cio? Kita lihat lagi akan terjadi one by one. Satu pelajiku sudah berhasil tertake down begitu saja. Dari area frontline juga sudah tertake. Oh, dari Rama pun harus turun. Dari area blind side juga sudah ada satu play yang berhasil menyulitkan ke area pertahanan, guys. Sangat disayangkan ya. Dan di sini juga sudah mulai untuk menekan tembakan ping. Oke. Watery kill. Ngeluh tak sampai itu. Enggak, ngeblank gua. Wah, jadi. Itu kata-kata itu jangan kau itu anjay. Tersodok manjong. Jangan ya. Jangan diikutin. Oke, dan kita lihat lagi sebenarnya dari Horace Guns dengan 9 poin kill eliminasi berhasil dapat, sementara juga sudah mulai untuk masuk ya. Bang, kalau ngekes dapat duit kah apa cuma ngekes doang? Kalau di sini gua ngekes aja, guys. Tapi cuma kalau di luar sini atau di live YouTube itu ada, guys ya. Dari kawan Ogel pun tumbang. Ini gua buat ini aja, guys, buat konten di YouTube gitu kan, gua upload di YouTube ya. Dari back. Dari siapa tuh? Ada si Rangin buka kartu. Oke, dari brief games ya, dari YS sendiri juga masih dengan 208 poin kill eliminasi berhasil dikumpulkan, dan dia pun berhasil untuk mengoleksi dengan 1262 critical damage dengan 2 headshotnya ya. Wow, cukup mantap ya. CR-an apa kok malam-malam gini, Bang? CR-an. Gua jam 8 sampai jam 11, jam 8 sampai jam 11 itu di turnamen, guys ya, live YouTube. Jadi jam 11 gua pengen aja live TikTok, makanya gua jam 11 bisanya. Bang, lo orang mana? Orang Jepara, guys, Jawa Tengah, guys. Oke, kita lihat lagi dari modal sendiri pun dengan MP-nya sudah mulai ditekan dari belakang sendiri, berhasil untuk tersodak ya, guys ya, dan berhasilkah untuk terklimaks kan, Bang? Gas. Oke, dari XP sudah mulai menekan, hammer juga sudah diaktifkan, dari XP fix sendiri pun juga berusaha untuk mendapat salah satu kompon yang cukup tepat ya. Daftar FT-nya di mana? 0812. Killing spree. Minus ya, Mas Bro. Anu, Mas, apa? Killing spree. 0812 19 08 3136. Kelihatan enggak, guys, itu? Ikut, Bang, ayo.
Oh, kita mulai lagi dari siap-siap. Waduh, dari siap-siap ya, Tuts. Oh, dari YS yang menyisa dan langsung survivalnya. Dan kita lihat juga dari XP Roadside juga masih. Oh, siap siap dibantai pun harus tumbang hashtag ke ini ya, hashtag ke 7 ya. ESPL sendiri pun juga berusaha untuk menahan diri sejenak, guys. Dan dari DX, dari DXS sendiri pun juga menyisa dan langsung survival agak sedikit low XP juga. Tidak memiliki reset lagi ya dia. Siapin tim, guys. Siapin tim aja, guys. Siapin tim aja, guys. Lottery kill. Hurry up. Tuh ada yang mau tim sama aku, siapin tim kot aja guys, siapin tim kot aja guys, siapin tim kot ya. Disiapin tim kotnya, biar nanti gak ketinggalan. Bang kagak ngopi, ini ngopi guys. Ngudu doang kagak ngopi. Oh konten, siap. Fahmi TikTok 2 kill taunting. Itu dari Horas Gun, itu terlalu berat punggungnya, guys. Dari Horas sendiri juga sudah mulai untuk menekan saja ke area pertahanan. Dari tim 8 itu sendiri harus berhati-hati. Tembakan peringatan sudah diberikan sementara di sini harus lege. Dari EXP sendiri pun juga satu player dari KL Leo pun harus tumbang. 3 orang bisa enggak? 4 orang enggak? 4 orang. 4 orang. Boleh ayo gabung timnya tuh. 4 orang enggak? 4 orang, 4 orang. Pakai suaranya emang kayak gini anjir. Suaranya kok gini. Kok dua aja. Kecuali pakai mic condenser ya. Mic condenser suaranya mulai-mulai halus mana. Oke, dari e-sport ID pun turun besar. Iksan pun berhasil untuk menang satu playernya. Dari Cila Chance, dia sini pun juga sudah mulai untuk regroup. Dan sedangkan ada dari e-sport Kevin sendiri juga sudah keluar dengan baretnya ya. Tembakan cinta yang sudah diberikan sementara pada sini harus berhati-hati. Dari Evoskens 3 tim tersisa ya. Dari back 11 point kill. Dari YS lebih baik ada menunggu sejenak ya. Tahan gitu. Kemarin podo headset. Podo aja headsetnya, podo aja sebenernya. Nek lu hanu lu HP gue headset kondensor aja. Oke, kita lihat lagi sementara di area Arfrolan juga sudah tembakan peringatan sudah diberikan. Cil Charles pun turun merangkak setelah dia berhasil tersodok dari depan ya guys ya. Di area Evo sekarang juga sudah mulai untuk membuka gruelnya. Berusaha untuk masuk ke dalam sini dari YS Trom juga sudah berhasil ditumbangkan juga dua tim tersisa dari Fahmi TikTok dengan 2 point kill eliminasi yang berhasil dapat. Kita lihat juga dari Tukang dengan 6 point kill eliminasi yang berhasil dikumpulkan ya dengan torrent berapa nits dengan 1844 critical damage yang berhasil didapat dengan berapa headshot dengan 0 headshot. Aduh minus headshot ya. Oh, dengan Scar McClone-nya dia pun berhasil diberikan takeover. Kita lihat lagi dari Kenot sendiri pun juga sudah mengoleksi berapa 3096 critical damage berhasil untuk didapat ya dengan 2 headshot, guys. One shot berhasil ditumbangkan begitu saja dari Kenot. Berhasil untuk mereka dulu ya. JBL real nih bos. Lek melok CR-an piye Kang? Nek melok gampang, Mas. Tinggal follow, follow stick, langsung tap siapin tim gitu ya. Timnya siap no bae, timnya siap. Kok itu dari user kau mau ngelawan siapa user? Kau mau ngelawan siapa user? Katanya tadi mau lawan aku.